yang bikin berbeda adalah ini aja sih. Jadi naik kelas aja ya. Awalnya 15, terus cuman ya pelatih sepak bola U15 sampai sekarang jadi apa yang dan anak-anaknya mulai memiliki apa kehidupan pribadi yang udah mulai fisik dari segi sekolah atau dari segi minat mereka di bidang lain, jadi menarik banget sih. Jadi ini jauh lebih secara manusiawi. Mereka ini lebih menarik untuk mengikuti perkembangannya. Tantangannya palingan apa ya? Untuk satu sinergi sama anak-anak ini sebetulnya tantangan yang berat banget ya, karena lo bayangin lo nyatuinnya belasan pemain dalam satu frame dan kalian semua harus berdialog, saut-sautan, apalagi ketika lagi diskusi bola itu bukan hal yang mudah untuk chemistry, kerjasama yang saling toleransi sama sama lain. Jadi sebagai bentuk perhatian itu masih ada sepak bola nasional yang saya bilang sudah mulai diaksi sampai dengan detik. Sebagai wujud perhatiannya juga masih bawa di seri ini bawa kita bawa sepak bola harus di. Iya. Sepak bola itu kan intinya kenapa kita sebetulnya alasannya kenapa kita bikin keluarga Garuda di dadaku mulai dari U15 karena sepak bola itu memang harus dari awal dari tim dari remaja karena kalau melewati dari 15 tahun ya dia bisa dibilang udah anak kelar ya 15 ini pasti mungkin ya dan apa nama sih jadi saksikan apa MNC apa DSN ya kalau saya kantoran saksikan serial TV keluarga Garuda di dadaku sesi 2 setiap hari Sabtu dan setiap hari Minggu mulai tanggal 19 September.